Kak Ganjar. Kak Ganjar. Itu keamanan biar nyampe di tempat dulu. Ini di Brebes kita temukan nomor satu masih utama. Jadi kita meyakinkan melalui kawan-kawan media bahwa petani semua sudah menjerit pupuknya kurang. Sekarang memang dalam konteks politik tuduhannya ke saya. Seolah-olah kartu tani itu mempersulit. Padahal faktanya memang subsidinya kurang. Mau disalurkan pakai kartu tani, mau pakai KTP, mau nggak pakai apa-apa saja. Kalau kemudian subsidinya kurang, maka ya memang terjadi rebutan di tingkat bawah. Maka sebenarnya sistem distribusi tertutup dan tepat sasaran inilah yang penting dilakukan. Maka penting saya mengingatkan pada pemangku kepentingan pupuk, terus bantuin. Saya punya data kartu tani itu dan kartunya. Itu adalah gratis petani. Siapa yang pernah mendapatkan pupuk? Ini sama dengan cerita BLT, PKH dan sebagainya. Apakah kemudian tepat sasaran ini? Maka ini cerita ketidak tepat sasarannya sehingga mereka protes. Meskipun tentu saja kita minta kepada petani agar pembelian pupuk tidak berlebihan. Akan berhenti tanahnya rusak dan keras sekali. Ini temuan pertama masih klasik dimanapun. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.